Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Leslar, dimanapun kalian berada. Selamat jumpa kembali bersama Bang Min di channel YouTube Update Leslar. Update-update seputar Leslar, khusus bagi kalian semua para sahabat Leslar lovers, bagi kalian semua yang berusaha bergabung serta menemukan channel ini, jangan bimbang, ragu, serta bingung. Langsung saja berikan dukungan kalian dengan cara like, subscribe, serta komen, serta aktifkan tombol notifikasinya. Tujuannya adalah apabila Bang Mimin memberikan info teraktual, terupdate, teranyar seputar Leslar, maka kalianlah orang yang akan pertama kali mendapatkan informasi tersebut. Dan para sahabat, untuk mengawali perjumpaan kita pada pertemuan kali ini, kita otw dulu dukungan yang pertama para sahabat ya. Yang mana di sini kita lihat tuh ada si gemoy ya tuh, wow, sedang main dengan apa ini, wow, dengan hewan ya, masya Allah, katanya tuh kecis gemes katanya tuh. Ada MCT Marliah, masya Allah tabarakallah, pintar banget. Ada juga dari Cahya Dayaca, masya Allah tabarakallah, abang gemes yang pintar. Ada juga dari Azi, ditanya di pikiran abang waktu itu hanya dua, masya Allah. Makin hari makin ganteng, makin cakep, pokoknya Bang El ya, makin mempesona. Udah selanjutnya kita lihat nih, wow, suasana yang sangat indah ya dari Nisab tuh. Bismillah, lancar semuanya. Mungkin ini alasannya TikToknya Lesti dihapus itu buat PC-nya katanya ya. Wah, wow, video klip ya. Ada Olivia juga nih, amin ya rabbal alamin. Bagi yang suka fitnah dan iri kepada Lestar, semoga dirinya disolehkan dan disolehahkan. Bahagia selalu Leslar Family, semoga kalian selalu dalam lindungan Gusti Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan kita lihat juga ini. Nah, ini unggahan yang luar biasa juga ya. Tuh, masya Allah. Duh, masya Allah tuh. Masya Allah, tabarakallah, subhanallah. Masya Allah, tabarakallah. Sungguh indah ciptaanmu ya Allah. Tuh ya. Masya Allah, semoga dilancarkan yang diniat baikkan oleh Leslar. Ada Aziz juga nih, masya Allah, itu mereka di Jabal apa ya? Semoga mereka mendaki ke Jabal Sur, karena kalau Jabal Nur lebih tinggi katanya tuh. Wah, masya Allah ya para sahabat ya. Kemudian juga di unggahan Sendal Putih Bilar juga kita lihat tuh. Nah, ini kita lihat ya. Masya Allah, bismillah lancar. Ada Zihni juga di berkomentar, dibantu tim Hananiah mungkin ya untuk videoinnya, soalnya bagus-bagus pengambilan video sama foto-fotonya, estetik gitu ngambil gambarnya, mantap sekali. Ada juga dari Yunia Sari, ah masya Allah, ikut bahagia mereka mau bikin MV untuk lagu terbaru ya, bismillah lancar dan sukses, amin. Ada juga dari Kaniati nih berkomentar, amin Allahumma amin, bismillahirrahmanirrahim, dilancarkan semuanya Leslar Family, selalu diberkahi sehat bersama para sahabatnya, amin ya Allah ya mujibasailif, Allahumma sallallahu alaihi sallallahu alaihi Muhammad. Ada juga dari Hazel ikut menambahkan di sini. Masya Allah, Leslar Family umroh sambil kerja setelah melakukan umrohnya, mantap. Ada Safi Syarifah Cahaya, bismillah semoga lancar dan sukses untuk lagu Una Lesti. Ada Khairiani H, apakah syuting lagu baru untuk series terbaru Leslar? Ya, mudah-mudahan para sahabat ya. Ada Unik Muhammadiyah, amin ya Allah, semoga dilancarkan segala urusannya lahir batin, amin. Ada GPLSR ya, masya Allah, tabarakallah, syutingnya di Mekah untuk soundtracknya. Aduh, keren banget ya. Ini definisi menyelam sambil minum air, ini namanya para sahabat ya. Aduh, berkah, dapat pahala, iya, dapat sesuatu yang luar biasa iya. Kemudian kita lihat di sini, masya Allah, ada sesuatu yang selalu membuat kita semakin iri ya dengan kemesraan mereka. Namun iri kita di sini bukan dari jalur negatif tapi jalur positif ya. Mereka tuh luar biasa banget para sahabat ya. Dan kita lihat di sini, selamat tanggal 24 semuanya. Ayo, siapa yang senyum-senyum lihat Toba Unanya Abang full YouTube di LE Lestar Entertainment. Ada Devi Rizky Paripka ikut berkomentar di sini. Masya Allah, jodoh tilo jannah hanya maut memisahkan. Amin. Ada juga dari termasuk
daging minum sahi seger tuh katanya ya. Ada juga Hidayat tuh Rahmah aku katanya tuh. Ada juga dari M Sri, masya Allah, senyum terus bahagia Mindal. Selama mengikuti perjalanan online wisata kuliner bahagia romantis itu mereka. Pas momen abang berdoa, masya Allah, bangga anak soleh ini Papa Una ya. Kemudian selanjutnya ada sebuah unggahan di Twitternya Rizky Billar tuh. Lu udah pernah dengar ini di berita belum? Kita yang lagi kangen-kangenan karena ya memang kita tidak separah yang diberitakan, dan lagi ngerasain rindu yang teramat dalam karena lama gak ketemu. Terus disamperin anggota dan bilang, "Mas, Mbak, jangan mesra-mesra di sini ya. Ntar disangka gimmick, coba lu pikir aja," katanya ya. Dan kita lihat di sini. Fokus ibadah ya, Kak. Jangan hiraukan markunyang setan apa. Tuh, pokoknya fokus ibadah diri sendiri dan keluarga tercinta. Jangan hiraukan ain mereka yang bikin huru-hara enggak ada habisnya, akan terus dan terus tumbuh. Orang itu cuma beberapa tapi dia bikin akun lagi. Semoga kalian selalu diberi sabar, ikhlas, bismillah, banyak cinta buat kalian. Jangan capek-capek ngotorin tangan kalian ya, balas mereka ya, Kak, biar tangan Allah yang bekerja. Semangat, Kak. Kok mewek tuh ya, Kak? Ada komentar dari Rosdiana ya. Ini ada apa ya, kepo aku katanya ya. Lihat di sini. Lesti dihujat di VT TikToknya, dibilang bucin sendiri sedangkan Bilarnya biasa aja gitu katanya. Kemudian juga nih, yang dihujat mah Bilar dituding jaga perasaan selingkuhannya karena Lesti nyodorin keningnya, padahal dua-duanya juga mereka saling bucin kok katanya ya. Markona, Markunya nggak bersahabat, nggak bisa kita apa ya, deskripsikan lah. Memang otaknya sudah rusak, udah lah, biarkan saja para sahabat ya. Memang udah seperti itulah mungkin. Bawaan orok ya. Ada Yulianto juga di sini. Sabar Pak, sekarang Bapak sekeluarga masih di rumah Allah. Mungkin ada baiknya fokus dan ibadahnya. Ntar kalau sudah sampai Indo, kita bantuin Bapak deh buat klarifikasi ke tuh orang. Tetap kendalikan diri Pak. Banyak sekali yang gak suka Anda naik lagi beserta istri dan keluarga Anda. Dan mereka berusaha untuk menjatuhkan Anda kembali. Nikmati rumah Allah saja Pak, beserta keluarga kecilnya. Nikmati kedekatan Anda dengan Tuhan Anda saat ini. Lupakan sejenak pembenci Anda Pak. Memang orang yang paling susah dikasih tahu itu ada 3. 1 orang yang sedang marah, 2 orang yang lagi jatuh cinta, 3 pembenci Anda, Pak. Tuh ya. Aduh. Kemudian juga dari Dea nih, banyak yang nanya terus hubungan dengan Viti siluet yang di take down Una apa? Coba lu pahami kata-kata Bilar. Dia mungkin gak mau dibilang gimmick lagi di video ini karena pada dasarnya Lester itu sweetnya real, bukan yang bikin-bikin Viti kayak gitu katanya ya. Nah, pokoknya markunyang mah gak ada habisnya. Kemudian kita lihat juga ini tuh. Nah, ini kita lihat juga nih. Allah Pak, apa nih, masya Allah, pasti waktu itu kangen berat gak bertemu berapa hari katanya ya. Ya Allah, jadi mewek ya lihat-lihat kata-kata Rizky Billar dan fotonya ini ya pada saat itu. Masya Allah, masya Allah tuh. Masih ingat satu Indonesia heboh, bahkan berita Sambo pun ketutup. Alhamdulillah akhirnya Lester bisa melewati badai dalam rumah tangga. Semoga jodoh sampai jannah, amin. Ada Ayu Azhara juga nih. Ya Allah, waktu itu ada berita tidak baik tentang Lester. Aku pikiran terus, mau apapun tak enak, gak selera makan, tak bisa tidur. Di situ gue coba cari tahu info tentang mereka, bolak-balik HP. Alhamdulillah badai sudah berlalu, bahagia selalu Lester. Amin. Kemudian ini juga kita lihat. Kadang ketika diri mencoba melupakan, selalu ada aja faktor eksternal yang menabur kembali luka di saat kami sedang menata. BTW terima kasih atas self remindernya Mbak katanya tuh ya. Sabar ya Kak, indah pada waktunya. Aduh, kita doakan mudah-mudahan ketabahan, kesabaran Leslar akan semakin tambah sabar lagi, dan insya Allah kebahagiaan nanti akan diraih oleh Lestar. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tetap stay tune, mudah-mudahan nanti ada dua info terbaru terupdate terhangat seputar Lestar, khusus bagi kalian sama para sahabat Lestar Lovers. Bagaimana tanggapan kalian, para sahabat, silakan berkomentar. Bagaimana, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.